A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara yang saya kasihi kerana Allah. Ada tak siapa-siapa di sini yang sudah lama berkahwin tapi masih belum dikurniakan cahaya mata? Kalau ada, jangan bersedih tuan-tuan. Kerana ini jugalah yang dialami oleh isteri Imran satu ketika dahulu, yang mana dia menantikan agar Allah mengurniakan kepadanya cahaya mata kerana semakin lanjut usianya. Sehinggakan doanya terangkat tertulis di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-35. Ya Allah, sesungguhnya aku bernazar kepadamu di dalam kandunganku seorang lelaki yang berbakti dan taat kepadamu. Tuan-tuan, tidak lama kemudian isteri Imran pun mengandung lalu melahirkan seorang anak perempuan yang dinamakan Maryam dan bukan pula lelaki seperti mana yang dia doakan. Kita kena faham tuan-tuan, kerana Allah ini dia tidak memberikan apa yang kita minta, tetapi Allah memberikan apa yang terbaik sekali untuk hambanya. Tuan-tuan sekalian, kerana rasa syukurnya seorang ibu, doa yang dibacakan mustajab tanpa hijab. Lalu Maryam pun tetap diabadikan di rumah ibadah, dipelihara oleh Nabi Zakaria alaihissalam. Saudara sekalian, lalu bermulalah kehidupan Maryam, dibesarkan dengan penuh kemuliaan, dipelihara oleh orang yang mulia, terpelihara daripada segala kotoran zahir dan batin. Malah Allah jaga dia secara langsung sehinggakan pada musim sejuk tuan-tuan, di dalam mihrabnya ada makanan yang datangnya daripada musim panas. Masya Allah. Lihat betapa Allah muliakan Maryam seawal itu. Dan sehinggalah tiba pada satu usia Maryam yang dinanti-nantikan. Lalu Allah menyampaikan satu berita gembira untuk Maryam melalui Jibril. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Maryam innallaha. Ya Maryam inna Allah yubashirki bi kalimatin min husmuhul Masih Isa ibn Maryam. Sadaqallahul Azim. Surah Al-Imran ayat 45. Yang bermaksud, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan berita gembira kepadamu berkaitan satu kalimah, iaitu seorang putera namanya Al-Masih Isa, putera Maryam. Lalu agak-agak tuan-tuan, Maryam ini jawab apa? Di dalam surah Maryam ayat yang ke-20, Maryam menjawab, bagaimana mungkin untuk aku mengandungkan seorang anak lelaki sedangkan aku ini tidak pernah disentuh oleh lelaki dan aku pula bukan seorang penzina. Tuan-tuan, lihat betapa mulianya Maryam. Dia tidak sedikit pun mempersoalkan apa yang Allah sampaikan untuknya. Walaupun dia tahu sekiranya dia mengandungkan seorang anak tanpa seorang suami, hidupnya akan penuh dengan tohmahan dan cercaan. Tetapi dia tidak mempersoalkan itu. Bahkan dia bertanya bagaimana untuk dia melaksanakan perintah Allah itu. Lalu tuan-tuan, Maryam pun memulakan hari-harinya membangun kekuatan dalam dirinya untuk menerima ketentuan Allah, kerana dia yakin Allah akan ada sentiasa bersama dengan hambanya, bersama dengan Maryam dalam setiap episod kehidupannya setelah itu. Tuan-tuan, sehinggakan satu detik, Maryam membawa kandungannya jauh dari pandangan manusia. Membawa kandungannya tuan-tuan, sehinggakan tiba detik untuk melahirkan Isa alaihissalam, Allah mengilhamkan Maryam untuk bersandar pada pohon kurma. Kesakitan untuk melahirkan seorang anak, seorang ibu pasti mengerti. Hari ini kita apabila kita ingin melahirkan seorang anak, paling tidak pun seorang suami ada di sisi kita. Tetapi Maryam, dia hanya bertemankan Allah semata-mata. Tuan-tuan sekalian, setelah Maryam melahirkan Isa alaihissalam, maka dia berasa lapar dan dahaga. Sekali lagi Allah hantarkan bantuan. Terdengar satu suara, wahai Maryam, engkau goncanglah pohon kurma itu dan makanlah buahnya. Makan dan minum, bersenang hatilah engkau, kemudian kembalilah engkau ke kampung halamanmu.
Dan sekiranya kamu bertemu dengan sesiapapun di perjalanan, katakan engkau bernazar puasa dan tidak akan berbicara dengan sesiapapun. Lalu tuan-tuan, setelah makan dan minum, Maryam bangun dengan kudrat dan kekuatan yang luar biasa seorang wanita. Dia mengendong anaknya menelusuri padang pasir, tuan-tuan. Melihat anaknya seorang utusan Allah. Membawa utusan Allah menelusuri padang pasir yang tandus. Dia berserah kepada Allah dengan sebulat hati dan jiwa raganya. Wahai Allah, aku berserah. Setelah ini apa sahaja yang datang kepadaku, aku yakin engkau di sisiku. Dan benar tuan-tuan, kepulangan Maryam di tanah perkampungannya di Palestin disambut dengan hinaan, cercaan. Tetapi Maryam sedikit pun tidak menjawab. Hanya sekadar menunjukkan akan Isa alaihissalam. Lalu kaumnya pun bertanya, bagaimana mungkin untuk kami berbicara dengan seorang anak yang masih di dalam buaian? Lalu dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, Isa alaihissalam yang ketika itu masih di dalam buaian pun menjawab, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, inni abdullahi atani alkitaba waja'alana nabiyya. Tuan-tuan yang bermaksud, sesungguhnya aku hamba Allah. Allah kurniakan kepadaku kitab Injil dan dia akan jadikan aku seorang nabi. Lalu terhapuslah segala tuhmahan dan Maryam tetap dianggap sebagai wanita yang suci lagi mulia. Tuan-tuan, hari ini apabila kita merasa sedih dengan kemiskinan, jangan sesekali kita berputus asa dengan Allah. Kerana apa? Maryam dan juga Isa alaihissalam ketika hidupnya hanya makan dari pohon-pohon pokok. Tuan-tuan sekalian, tanya diri kita hari ini, kita makan makanan yang mewah-mewah. Tapi pernahkah kita tanya ibu dan ayah kita di kampung sana, di rumah sana, dia makan apa hari ini? Itu bukan sesuatu yang menyedihkan bagi Maryam. Bukan kemiskinan yang menyebabkan dia bersedih, melainkan kerana dakwah yang dibawa oleh Isa AS itu tidak disambut, malah ditentang. Natijahnya, siapa jaga Allah, Allah akan jaga dia. Berbahagialah dengan segala ujian Allah, kerana itulah mahar syurganya. InsyaAllah, saya Izlin, da'i dari pergunungan, hanya hamba, bukannya sesiapa.